Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Mami Yarsen. Kali ini Mami Yarsen lagi ada di daerah CBD nih, CBD Ciledug Tangerang. Kira-kira Mami Yarsen mau beli apa ya? Mau jajan apa? Ditonton terus. Nah guys, kali ini Mami Yarsen mau beli laksa. Nah ini laksa ya. Di sini sih komposisinya tuh ada lontong, bihun, toge, kemangi, oncom. Nah lalu dikasih kuah yang warnanya kuning ini. Nah guys, lalu dikasih bawang goreng. Nah, lalu dibungkus. Nah, kira-kira ini gimana ya rasanya ya? Ada oncomnya, ada kemanginya, ada togenya, bihun sama lontong. Kira-kira enak gak ya guys? Ya udah ditonton terus ya guys. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mami Yarsen. Nah tadi udah tahu kan kira-kira Mami Yarsen mau jajan apa? Nah ini laksa, tapi laksanya kan ada laksa Tangerang. Kalau ini dibilang laksa Ciledug, nggak tahu deh di tempat lain ada nggak ya kira-kira laksa kayak gini nih. Jangan lupa subscribe ya guys dan nyalain loncengnya biar tahu kabar terbaru dari Mami Yarsen. Nah guys, kita eksekusi laksanya, kira-kira isinya apa aja ya. Tadi baru ngeliat sekilas aja. Nah kita buka dulu. Ini susah banget. Nah kita buka ya. Ini ada sambalnya sama kerupuknya. Kalau di sini soalnya kalau laksa di Tangerang sama Ciledug itu laksanya beda. Kalau Tangerang namanya laksa benteng kalau nggak salah. Laksa Tangerang benteng apa gimana gitu. Lupa dah. Nah, ini dia penampilannya. Untuk isiannya itu ada lontong, ada toge. Ini toge nih guys. Nah, lalu ada bihun. Ini ada daun kemangi. Ada oncomnya guys. Laksa pakai oncom. Hah? Tuh dia tuh. Ada oncomnya. Ya, ada oncomnya. Kira-kira gimana ya rasanya? Ditonton terus ya guys. Ayo kita makan. Dikebauin dulu kali ya sedikit biar kelihatan tuh laksanya. Oh iya, oke. Okay. Nah, enak ke atas sedikit kurang. Ke atas. Nah, nah ini dia laksanya. Kita buka dulu pakai sambal. Oke, masukin aja semuanya kayak guys ya. Biar bersih-bersih mana gitu. Kita aduk. Jangan lupa baca doa dulu ya. Bisa. Nah, kita aduk-aduk, kita kucek-kucek, kita uak-uak lah. Ayo kita coba. Kita coba dulu kali ya kuahnya pakai sambal tadi.
kuahnya gitu, kayaknya santan, ada manis-manisnya, ada pedasnya karena tadi dikasih sambal, tapi enak, sumpah. Kalau jalan-jalan ke Ciledug, cobain laksa kayak gini nih yang pakai oncom. Makan ya guys, bismillah. Mari kita nakam. Aduh, bakal selek. Guys, maaf ya guys, sampai keselek. Tapi enak banget deh, sumpah. Kalian harus coba kalau lagi jalan-jalan ke daerah Ciledug. Tapi beda juga loh, tukang yang jualan laksa Ciledug sama laksa Tangerang. Kalau laksa Tangerang itu kayaknya jualnya kayak yang dipikul, kayak toge goreng, toge goreng. Nah, kayak dipikul-pikul gitu. Kalau ini pakai gerobak. Kita kasih kerup yuk. Oke. Rendam. Kita makan. Ayo, mari makan. Enak. Mantapnya ya guys. Jadi sausnya itu kayak masih sama matang dari bunyi keras gitu. Enak keras. Enak, beneran, coba. Oh ya, kayaknya tadi untuk harganya 13.000 ya guys. Lanjut makan. Enak. Kira-kira kalau di tempat lain ada nggak sih makanan laksa sejenis ini? Namanya apa? Komen di bawah ya guys. Kalau kerupuknya udah lembek-lembek, aduh, makin nikmat. Enak. Ada kemanginya, jadinya gimana gitu rasanya, unik gitu. Duh, enak sumpah. Duh, harusnya minta kerupuk ekstra guys. Ini kalau udah lemes gini nih kerupuknya, ya Allah, subhanallah, makin enak. Enak. Kemanginya, oncomnya, lontongnya. Duet yang fantastik. Enak banget. Mari kita makan. Oh.
enak. Enak beneran. Abah. Rasa oncom. Soalnya itu perpaduan oncom, terusnya ada santannya, terusnya ada daun kemangi ya. Subhanallah banget ya. Keruk terus guys. Ini kerupuk lemesnya nih, udah pada lemes. Enak, beneran. Gak bisa tambah kerupuk lagi kayak ini. Ada jalan-jalan, ngeliat gerobak yang kayak tadi tuh. Cobain laksanya. Mantap. Enak. Udah dikeruk, udah habis. Gak tersisa. Kayaknya tadi kan mami beli 3 tuh ya. Mari kita ambil kerupuk tambahan. Oke, tunggu ya. Ambil dulu. Akhirnya dapat kerupuknya. Ayo kita lanjut. Mumpung masih ada kuahnya guys. Sayang banget. Aduh mana sih, ke bawah dikit dong. Eh ke atas, ke bawah. Duh. Mumpung masih ada kuahnya. Sayang. Dapat kerupuk tambahan. Mari kita makan. Mari kita makan. Mari kita makan. Ini dia. Mantap. Ribasannya masukin lagi kerupuknya. Oh, enak nih guys. Oh, ya dia dikasih air hujan dulu. Air hujan enak sekali. Oke, mari kita makan. Bunga juga gak enak. Padahal cuma kuah sama kerupuk. Tapi cocok. Mantap. Sepertinya porsinya juga mungil. Porsinya juga mungil. Jadi kayaknya kalau di mana asin sih. Alhamdulillahnya pas. Lanjut. Masih ada kuahnya, kira-kira 2 sendok makan lagi. Mari kita tambahkan kerupuknya lagi. Rendam-rendam. Aduh ya Allah. Ini antara nggak mau antara suka sama nggak mau rugi ya. Pakai kuahnya. Lanjut makan. Seru banget malam tuh. Memang kayak gini seru banget. Susah amat sih. Ya.
menurut kalian enak atau enggak? Kalau mami makan habis seperti itu. Eh, ada yang ngisip lagi nge-vlog, malu nih. Oke guys, makasih sudah menonton. Makan dulu kerupuk ya. Oke guys, makasih sudah menonton keseruan mami Arsa makan laksa yang tersisa guys, bersih kuah. Udah, nanti mami Hasan review-review lagi jajanan yang mami bilang enak, yang mami paling suka jajan aja. Ya udah, makasih sudah menonton. Ya udah, assalamualaikum, dadah.